seni rupa Melayu. Anehkah istilah ini? Bukankah istilah ini sama sahaja gayanya dengan Chinese painting atau Victorian art atau African art? Barangkali inilah yang telah menggelorakan batik pelukis Anwar Dan dengan konsep lukisan yang dipamerkan kepada kita pada hari ini. Dalam membicarakan dengan beliau seminggu yang lalu dengan penuh kesedaran dan melemparkan idea seni Melayunisme, apakah ini aliran baru yang ingin dicetuskan oleh beliau? Sensasikah idea ini? Untuk ini saya melihat memang inilah istilah yang tercatat atau yang berani beliau catat dengan media seni lukisannya. Walaupun konsep ini telah pun dicetuskan sebagai hasil rumusan Kongres Kebudayaan Melayu I yang pertama kali diadakan selepas 4 bulan tarikh kemerdekaan pada bulan Disember 1957. Usul kongres inilah yang dikembangkan dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1970 dan seminar akar-akar pribumi yang diadakan di UiTM pada tahun 1978. Inilah idea awal bahawa asas seni tanah air adalah berteras tiga dasar. Pertama, unsur-unsur pribumi diakui dengan unsur-unsur luar yang diolah saring kembali ke Islam sebagai nilai perharmonian keindahan. Tetapi berdasar konsep atau dasar kebudayaan kebangsaan di bawah bidang kuasa Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Ini rupanya tidak pernah dihayati atau tidak diperlukan lagi. Dari sinilah saya menegaskan gelora seni Anwar dengan menghimpun kembali aneka lambang budaya warisan melalui siri seni khazanah. Sengaja saya tidak akan mengupas idea Melayunisme Anwar Dan sebagai konsep atau gagasan pemikiran dan perasaan dia berkarya. Ini masih boleh kita perdebatkan dalam arena kritikan seni tanah air nanti.